selamat datang di channel Fonastik. Hari ini kita akan membahas ciri-ciri kelinci hamil dan mau melahirkan. Yuk simak pembahasan berikut ini. Kelinci merupakan salah satu hewan yang sangat menggemaskan. Tingkahnya yang lucu tersebut membuat beberapa orang memilih untuk memelihara kelinci. Saat membeli kelinci yang akan dipelihara, biasanya para pembeli akan membeli 2 ekor atau 1 pasang kelinci. Kelinci merupakan hewan yang mudah untuk dikembangbiakan. Namun saat kelinci hamil biasanya kurang diketahui oleh si pemilik kelinci tersebut, sehingga perlu adanya pengetahuan mengenai membaca tanda-tanda kelinci hamil. Ciri-ciri kelinci hamil. Saat keadaan hamil, biasanya kelinci akan diletakkan di dalam tempat atau kandang khusus agar kehamilannya selalu terjaga. Namun, tak jarang pula tanda-tanda yang diperlihatkan justru salah sehingga kelinci hamil palsu. Sehingga diperlukan kecermatan dan kejelian yang cukup tinggi. Berikut ini adalah tanda-tanda kelinci hamil. Yang pertama, sensitif. Salah satu ciri kelinci hamil, mereka biasanya akan menunjukkan beberapa macam tanda atau ciri-ciri baik yang terlihat maupun harus disimpulkan. Salah satu tanda yang sering dilihat saat kelinci memasuki masa kehamilan adalah mudah galak atau sensitif. Perubahan karakter ini membuat si kelinci betina harus lekas dipisahkan dengan pejantan. Bahkan saat sedang hamil, kelinci betina cenderung memiliki sifat yang lebih agresif. Oleh karena itu, saat sedang hamil, kelinci harus dipisahkan kandangnya dengan pejantan. Yang kedua, perut membesar. Salah satu tanda kelinci hamil yang dapat dilihat dengan jelas yaitu perutnya yang semakin membesar. Keadaan ini tentu dapat dilihat setelah kelinci hamil beberapa bulan. Misalnya ketika memasuki setengah bulan, perut kelinci akan terlihat membesar yang menandakan bahwa kelinci tersebut hamil. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, kamu harus cepat-cepat memisahkan kelinci betina dengan kelinci jantan. Yang ketiga, menggali tanah. Apabila kamu meletakkan kelinci tidak dalam kandang tertutup dan berada di alam terbuka, salah satu tanda yang bisa kamu lihat adalah kelinci yang sedang hamil senang menggali tanah. Kelinci yang sedang hamil tak jarang akan merusak kandangnya sendiri dan ingin keluar dari kandang tersebut. Hal tersebut merupakan sikap alami yang dimiliki oleh kelinci hamil. Tujuan si kelinci menggali tanah yaitu untuk membuat rumah yang berada di bawah tanah pada saat melahirkan anak-anaknya. Biasanya kelinci akan mempersiapkan kelahirannya jauh-jauh hari. Yang keempat, nafsu makan tinggi. Hal yang dapat terlihat sangat jelas dan dapat diamati oleh pemilik kelinci saat kelincinya hamil yaitu meningkatnya nafsu makan. Hal tersebut sangat lumrah karena kelinci membutuhkan asupan nutrisi yang cukup banyak saat hamil. Sehingga untuk membuat janin di dalam perutnya tetap sehat, kelinci akan menambah nafsu makan mereka dengan porsi makanan yang cukup besar. Selain itu, tak jarang kelinci akan merasa mudah lapar pada saat malam hari. Sehingga setelah mengetahui kelinci kamu hamil, sebaiknya berikan ekstra makanan pada saat malam hari. Yang kelima, agresif. Ciri-ciri kelinci hamil muda yang satu ini tidak boleh dianggap remeh karena nafsu makan yang tinggi ini bisa menjadi pemicu stres di kelinci, sehingga mengakibatkan kelinci akan memakan apapun yang ada di dekatnya termasuk anaknya sendiri. Kelinci akan menjadi kanibal apabila kurang asupan makanan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kelinci mulai hamil. Kamu bisa memisahkan kandang kelinci hamil dengan jantan sehingga kanibalisme tidak akan terjadi. Selain itu, pemenuhan makanan juga harus selalu diperhatikan, terlebih lagi apabila kelinci hamil muda.
keagresifan akan menjadi lebih besar sehingga kelinci akan menjadi lebih mudah sensitif dan menjadi kanibal. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya.